apa khabar? Okey, hari ini adalah hari yang ke-17 perintah PKP yang membuatkan kita kena duduk di rumah. Okey, saya nak share 3 tips untuk kekal sihat sementara duduk di rumah. Tips yang pertama untuk kekal sihat dalam rumah adalah untuk sentiasa kekal aktif, okey? Kekal aktif bermaksud kat sini adalah untuk buat at least senaman selama 30 minit di rumah. Okey, lah kita dah tak boleh keluar jogging, tak boleh keluar untuk berbasikal ke apa. So, bila kat rumah ni, ada banyak lagi cara untuk still kekal aktif dekat rumah. Okey, you can Google, buka YouTube, okey, untuk cari video-video yang boleh membuatkan you bersenam di rumah selama 30 minit. According to nutritionist, senaman 30 minit ni tak termasuk you buat kerja rumah tau. Sapu ke, mop ke, kerja anak ke apa, semua tu tak termasuk, okey, bila buat senaman tu. Kenapa kita kena buat at least minimum 30 minit senaman? Satu, untuk kita improve blood circulation. Dua, untuk proses detoxification, buang toksin-toksin dalam badan. So, bila kita berpeluh, kita dah buang toksin. Point nombor dua, kekal hidrasi. Okay, stay hydrated even though you're staying at home. Kenapa kena sentiasa kekal hidrasi dekat rumah? Satu adalah untuk membantu penyerapan nutrien dalam darah. Okay, from whatever we eat, from meals and then from vitamins or from supplement. Kita perlukan air untuk penyerapan nutrien tu lebih baik dalam darah. The reason why we have to drink water, kena jaga suhu badan, untuk kawal suhu badan. Okay, that is why when people say kalau cuaca luar panas, kita kena macam sentiasa minum air, sentiasa minum air. Okay, walaupun you duduk rumah, you kena jaga juga water intake. Satu lagi, kenapa kita kena minum air? Untuk kita menjaga kandungan electrolyte dalam badan. Electrolyte ni adalah sistem di mana dia prevent kurang cecair. Okay, salah satu electrolyte yang ada duduk dalam air 100 plus. Untuk kita orang SID Shakely, kita orang akan minum performance drink. Okay, performance drink ni ada electrolyte dan is from natural flavor, which is orange, so dia tak ada gula dalam ni. A more healthier version. So kalau rasa perlukan electrolyte dalam badan dan nak kurangkan kandungan gula, so boleh cuba performance drinks, okay? Poin yang ketiga untuk sentiasa kekal sihat dekat rumah adalah untuk mengambil hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran. Disarankan daripada nutritionist, kita kena makan at least 3 hidangan sayur dan 2 hidangan buah. Contoh, kalau kita masak satu mangkuk sayur, kita makan kongsi 5 orang dalam satu family, actually nutrient dalam tu sebenarnya tak cukup untuk setiap orang. Jadi antara sayur dengan buah yang kita kena ambil yang tinggi kandungan polyphenol. Nak tahu yang mana yang ada tinggi kandungan polyphenol adalah sayur atau buah yang warna dia lebih gelap. So that's why nutritionist selalu suggest ambil yang orang kata variety, maknanya berwarna-warni. Okay, polyphenol ni adalah satu nutrient antioksidan. Dia boleh bantu untuk prevent sel badan daripada rosak dan juga baiki sel-sel badan yang dah rosak. Bagus kan polyphenol ni? Kita bagi contoh. Contoh dalam satu office ada 2 orang. Orang ni sering sangat ataupun orang kata mudah jatuh sakit. Seorang lagi jarang sangat jatuh sakit. Jadi kenapa yang ni selalu jatuh sakit dan kenapa yang ni tak selalu jatuh sakit? Pada mereka yang sering jatuh sakit, bermaksud dalam body dia, sel-sel badan dia ada yang dah rosak. Bila sel badan dah rosak, kita akan mudah jatuh sakit. Member seorang lagi ni sentiasa sihat, yang jarang sangat jatuh sakit, means sel body dia adalah power, optimum. Satu lagi kita boleh lihat pada mereka yang sudah berumur, contoh yang umur 50 tahun dan 60 tahun. Kalau mereka nampak muda, nampak sihat, masih lagi kuat nak berjalan apa semua tu, sel body dalam body diorang ni, sel-sel tu semua sihat. Sel-sel yang sihat tu yang membuatkan korang nampak lebih muda, lagi kuat. Best kan? Okay, itulah antara 3 tips untuk korang kekal sihat sementara berada di rumah musim-musim PKP. Ini I nak share pengalaman sendiri lah. Okay, I sendiri pun kadang-kadang susah juga nak minum air. I'm lambat je nak minum air berdaily-daily. So, I find it the hard way. Bila you kurang cecair dalam badan, bibir you kering. Okay, bila bibir you kering, you akan nak kopek bibir dan you akan luka. Okay, tu satu tanda badan you kurang air. Dua, kulit you kering. So, bila kulit you kering, you are prone to acne. Okay, kulit you akan naik jerawat and then naik jerawat a few here and there. So, itu dah sign bahawasanya I kekurangan air dalam badan. So what I do is I akan top up performance drinks. And also in terms of macam sayur dengan buah, during musim PKP ni, sayur dengan buah ni macam orang kata tidaklah limited. Cuma kita akan beli
yang mana orang kata lebih tahan lama. Kalau beli sayur-sayur hijau, mungkin dalam 2 hari dah kena masak. Kalau tidak layu kan. So kita akan beli yang mana yang tahan lama, macam kobis, carrot. So bila kita beli buah-buahan dan sayur yang macam ni, pilihan tu very limited. So, nutrient yang you dapat pun agak limited jugalah. So what I do is, I akan top up dengan supplement. Sebab I tahu body I tak cukup nutrient. Okay, so antara supplement yang I ambil ialah, untuk make sure badan I cukup dengan nutrient-nutrient harian, adalah the first one will be vitamin C. Okay, semua orang tahu vitamin C fungsi untuk apa kan. Okay, I ambil untuk imunisasi badan lah. I nak tingkatkan imunisasi badan I, nak hilangkan jerawat-jerawat. Okay, and then the second one is a Vitaline. Vitaline is actually a multivitamin. 2 tablet Vitaline equivalent to 40 hidangan makanan sehari. Okay, you dapat nutrient daripada 40 hidangan makanan. Banyak kan tu. So it's very good lah you. And then the last one is B-complex. Okay, B-complex ni adalah vitamin B. Okay, I ambil 3 ni for my daily nutrients. Okay, kalau kata korang jenis yang macam makan-makan sayur buah pun kadang-kadang kurang, I suggest korang topak lah vitamins dalam body. Okay, habislah sudah sharing kita hari ni, iaitu 3 tips kekal sihat dekat rumah. InsyaAllah, I hope that dengan sharing hari ni, kita sama-sama dapat menjaga kesihatan. Moga-moga kita semua dilindungi, insyaAllah, dan semuanya baik-baik. Nanti kalau ada lagi tips-tips best ke info-info produk Shikli, akan buat video lagi. So, I'll see you on my next video. Thank you so much. Okay, bye. Assalamualaikum.